Alright, ini Ellie, kita nak mulakan berita pertama dengan menghangatkan AF Megastar yang akan menampilkan 24 orang bintang AF bertarung untuk menjadi juara. Yes, ada 8 orang bekas juara yang turut terlibat. Dan antara mereka juga yang akan menjadi tetamu kita pada malam ini. So, apa kata kita bersama dulu dengan Zahid Syamil dan Iwal. Zasul dah aku cerita pasal AF ni. Ramai sangat. Okey, Syamil yang dah makin gurus ni turut menjadi peserta dalam AF Megastar kali ini. So Syamil, baru orang kata you antara peserta yang baru-baru jugalah orang kata berbanding dengan peserta-peserta lain yang ada dalam Megastar kali ini. So macam mana tu karakter ataupun persiapan untuk competition ni? Okey, bila kita mencakap mengenai competition, so bila semua dalam satu competition, maksudnya kena kreatif satu dan kena mengeluarkan sesuatu. Walaupun kita nyanyi lagu orang, kita akan perbagaikan lagu tu, sebab kalau kita nyanyi lagu tu sebiji macam mana penyanyi asal nyanyi, dia akan jadi macam kita karaoke je lah kan. So then persiapan saya adalah dari segi mungkin arrangement music, kita kena macam pemikiran daripada luar, daripada pemikiran orang macam, oh lagu ni boleh buat macam tu sebenarnya. Saya banyak memikir ke arah ke situ lah sebenarnya. Alah, sekarang saya bersama dengan Iwal, merupakan peserta AF Megastar. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat, baik. Setuju disebabkan kurangnya tawaran menyanyi ataupun keinginan untuk bersaing kembali? Dia sebenarnya sikit sebanyak, banyak semua benda terpalit lah. Okay, macam Iwal memang dah orang kata bersiap sedia lah. Iwal ada vocal coach Iwal sendiri, Iwal ada guru seni persembahan Iwal sendiri. Persediaan saya praktis satu hari saya spend 8 jam untuk semua benda. Menari, menyanyi, instrumen, complete 8 jam. Satu hari, without fail. Okey, kali ini bersama Mia, kita ada Zahid AF2 yang akan turut berentap dalam AF Megastar untuk tahun ini 2017. So Zahid, macam mana tu persediaan bila akan bertanding dengan juara-juara dan juga kita ada yang bukan juara tapi semuanya hebat-hebat belaka kan? Betul. Tidak dinafikan semua contestant dalam AF Megastar kali ini memang semua hebat-hebat belaka. Dan saya sebagai kira seorang senior jugalah dalam alumni AF, saya kena persiapkan diri saya untuk memastikan setiap persembahan yang akan dilakukan bertenaga dan memberi kesan kepada orang-orang yang menonton. Untuk setiap persembahan yang saya buat sebelum ni, sepanjang 13 tahun dari sini, saya jadikan dia satu pembelajaran untuk saya. Dan di AF Megastar ni lah saya ingin mengumpul semua ilmu yang saya dapat sebelum ni dan saya akan keluarkan pada pentas AF Megastar.